Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Hari ini saya menerawang ya Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang kita tahu sosok Lesti Kejora kembali lagi ke panggung DA Asia ya, bersama dengan sosok Ibu Siwi. Sosok Lesti Kejora, apa yang rasanya kini kembali lagi ya ke tempat yang pernah membesarkan namanya ya, sesuai dengan terawan saya, Lesti takkan bisa terpisahkan dari ya Indosiar ini. Apakah Lesti lega atau menyesal kedepannya ya berkarir lagi di ya, TV yang pernah membesarkan namanya ini? Kalian penasaran apa yang rasakan sang Kejora? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat Lesti Kejora kembali lagi ke panggung DA Asia. Oke, dipertemukan lagi bersama sosok Ibu Siwi. Ya, sosok ya yang menemukan ya bakatnya di Indosiar. Sosok Lesti Kejora, apa yang rasanya kini kembali lagi ke ya rumahnya? Yang kita tahu di Indosiar ini nama Lesti ya dikenal dan terbang tinggi. Ya, apakah Lesti lega atau menyesal ke depannya? Oke, dan apa yang terjadi? Mari kita lihat. Kartu pertama yang keluar adalah Queen of Wands. Kita lihat di sini ada ratu memegang satu buah tongkat dan satu tangkai bunga. Ratu ini duduk di singgasana. Saya lihat dengan mata batin saya, Lesti Kejora ya selain punya karir yang cemerlang di Indosiar ya sebagai profesional, namun saya lihat di sini Lesti juga punya ikatan batin. Ya, di TV yang pernah membesarkan namanya ini. Apalagi ya sosok Lesti juga punya ya ikatan ya batin dengan sosok Ibu Siwi ini, saya lihat ya. Dan tak dipungkiri ya Lesti oke, karirnya masih tetap cemerlang. Ya, ketika kembali lagi seperti saat ini ya, seperti terawan saya jauh sebelum ini. Kita buka lagi. Kartu kedua yang keluar adalah The Fool. Kita lihat di sini ada seseorang membawa bekal, di depannya ada jurang, sampingnya ada hewan, di belakangnya ada matahari dan ada gunung es yang siap mencair. Ya, namun ya sosok Lesti harus tetap menjaga, memilah dan memilih mana yang harus ditampilkannya di ya layar kaca. Ya, saya lihat Lesti harus tetap ya wanti-wanti ya untuk menjaga ya kehidupan pribadinya. Mana yang harus ditampilkan di layar kaca dan mana yang tidak harus ditampilkan. Kita buka lagi. Kartu ketiga yang keluar adalah Dead. Kita lihat di sini ada tengkorak. Naik kuda putih, membawa bendera dan ada orang yang minta pertolongan kepadanya. Ada kehidupan yang baru. Saya lihat di sini ada rasa lega yang dirasakan Lesti Kejora. Comeback lagi ya ke tempat yang pernah membesarkan namanya. Ya, Lesti coba untuk ya mengubur masa lalunya, menjadikan semuanya pelajaran yang sangat berharga dan coba untuk membuka lembaran baru lagi ke berkarir di ya TV yang pernah besarkan namanya ini. Kita buka lagi. Tiga kartu yang berikutnya. Nah, sosok Lesti Kejora ya, apa yang kini dirasakannya? Lagi kembali lagi. Oke, bertemu lagi dengan sosok ya Ibu Siwi. Yang digadang-gadang kemarin sempat ya ada isu-isu miring ya antara ya sosok ya Billar dan ya, sosok ya orang besar di Indosiar ini. Mari kita lihat. Kartu keempat yang keluar adalah Nine of Wands. Kita lihat di sini ada seorang membawa sebuah tongkat, di belakangnya ada 8 buah tongkat. Lagi-lagi saya pernah menerawang bahwa di belakang Lesti ada sosok yang jenius, ada sosok yang berlian, yaitu sosok Rizky Billar. Ya, saya lihat lebih jauh lagi, meskipun ya Lesti Kejora comeback ke Indosiar, namun saya lihat Billar yang ya pegang kendali penuh. Dan Billar bakal sekali lagi antarkan Lesti ke puncak karirnya. Kita buka lagi kartu kelima. Yang keluar adalah Ten of Swords. Kita lihat di sini ada seorang tertusuk oleh 10 buah pedang, di atasnya ada wanita. Yang kita tahu ya banyak ya isu-isu yang terjadi antara sosok ya keluarga Lesti, rumah tangga Lesti. Oke, yang Lesti pilih vakum dulu dan ada berita-berita miring terjadi. Namun saya lihat di sini
Lesi dan Bila coba untuk mengubur itu semua dan coba buka lembaran yang baru lagi. Ya, kita buka lagi kartu keenam yang keluar adalah Ten of Wands. Kita lihat di sini seorang mengangkat 10 buah tongkat seperti pulang ke rumah. Saya lihat lebih jauh lagi. Kemanapun pergi sang kejora ini, ujung-ujungnya bakal kembali lagi ke tempat yang pernah membesarkan namanya ini. Saya lihat di sini, ya sosok Lesi Kejora, oke, bakal lebih banyak lagi project-project ke depannya setelah dirinya pilih untuk ya balik lagi ke ya Indosiar ini. Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah kartu ketujuh yang keluar adalah Ten of Cups. Kita lihat di sini ada keluarga yang bahagia, ada dua orang anak kecil, ada 10 buah cups berbentuk seperti pelangi ya. Ada rasa bahagia, ada rasa lega. Saya lihat di sini yang dirasakan Lesi Kejora dan Rizky Billar. Dan ya pihak Indosiar juga merasa lega karena ya anak emasnya telah kembali. Kita buka lagi kartu 8. Yang keluar adalah Temperance. Kita lihat di sini ada malaikat yang bersayap menuangkan air dari satu cups ke cups lainnya. Di belakangnya ada matahari yang menyinari. Nah, dipungkiri ya sosok Rizky Billar bakal antarkan Lesi Kejora sekali lagi ke puncak karirnya. Dan saya lihat di sini ya jika Indosiar ya mau tetap Lesi Kejora ya menjadi talentnya, saya lihat di sini harus tampilkan hal-hal positif saja. Untuk menunjang karirnya sang Kejora di TV ini. Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah Queen of Sword. Kita lihat di sini ada ratu memegang sebuah pedang seperti menyarankan sesuatu. Tak dipungkiri kini sang Kejora comeback lagi. Ya, bertemu lagi dengan sosok Ibu Siwi, ya petinggi Indosiar. Ya, saya lihat lebih jauh lagi. Ada rasa lega yang dirasakan Lesi Kejora dan Rizky Billar dan mereka coba untuk mengubur masa-masa itu, ya. Mengubur hal-hal yang ya kurang baik yang pernah dirasakan sang Kejora dan Rizky Billar. Saya lihat lebih jauh meskipun Lesi Kejora comeback ke Indosiar, tapi ya Billar yang memegang kendali penuh ya dalam karirnya sang Kejora ini. Dan saya lihat ya sosok Lesi Kejora dan Rizky Billar coba untuk ya membuka lembaran yang indah lagi di Indosiar. Meskipun saya lihat di sini sosok Lesi Kejora harus ya harus memilih menampilkan mana yang bisa ditampilkan ke layar kaca dan ya dan memilih mana hal yang tidak ditampilkan ke layar kaca. Queen of Wands, saat dipungkiri sang Kejora ini karirnya masih tetap cemerlang ya, dan Lesi masih tetap dinanti dan dicari kehadirannya. Makanya saya lihat di sini ada rasa bahagia dan lega yang dirasakan sang Kejora comeback lagi ke Indosiar ya, bekerja sama lagi ya di TV yang pernah membesarkan namanya ini. Nah, kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar. Doakan sang Kejora ini agar ya hal-hal yang tidak diinginkan tak terjadi, dan agar sang Kejora tetap ya diberi dan didekatkan dengan orang-orang yang mengantarkan dirinya ke tangga popularitasnya seperti dahulu kala. Nah, itu saja kawan-kawan, boleh komen di kolom komentar. Itu saja, sampai ketemu lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin.